dikasih teman burung perkutut cemani untuk menjadi penghuni baru di dalam aviari. Oke, halo guys. Jadi hari ini aviari aku kedatangan anggota keluarga baru nih guys. Jadi kemarin aku dikasih teman aku satu pasang burung perkutut untuk dikembangbiakan di dalam aviari. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam aviari untuk melepaskan burungnya. Nah sekarang aku sudah sampai di depan aviari. Langsung saja kita masuk ke dalam aviari dan mereview burungnya ya guys. Nah ini sepasang burung perkutut cemaninya. Langsung saja kita ambil burungnya dan kita review ya guys. Di sini ada yang udah tahu belum nih burung perkutut cemani itu seperti apa? Nah jadi burung perkutut cemani itu seperti ini ya guys. Yang membedakan burung perkutut cemani dengan burung perkutut lain yaitu dari segi warna kulit dan bulunya ya guys. Untuk burung perkutut cemani ini warna kulit dan bulunya lebih gelap. Nah sedangkan di tempat peternakan teman aku itu kandangnya luas banget guys. Dan ini aku dikirimin video dari kandang teman aku ya. Nah jadi seperti itu suasana di kandang tempat temen aku. Luas banget kan guys kandangnya. Oke guys, tanpa menunggu lama langsung saja kita lepasin burungnya ya. Nah ini burung yang kedua. Dan seperti ini penampakan dari dekatnya ya. Oke guys, langsung saja kita lepasin burungnya biar mereka cepat beradaptasi di aviari. Nah seperti ini burungnya setelah aku lepasin di aviari ya guys. Semoga saja mereka cepat beradaptasi ya. Selain burung perkutut cemani, di sini aku juga punya burung perkutut mutiara ya guys. Di sini aku punya 2 ekor burung perkutut mutiara. Sayangnya mereka jantan semua guys. Nanti rencananya aku mau carikan betina untuk mereka. Nah sekarang kita pantau burung perkutut cemani yang ada di aviari ya guys. Di sini burung perkutut cemaninya lagi monjok di pinggir. Sepertinya mereka masih bingung guys. Tuh guys, di sini burung perkututnya lagi nangkring di pojokan aviari. Sepertinya mereka masih bingung ya, soalnya di kandang aviari aku banyak banget jenis burung lain. Tidak lama kemudian, burung perkututnya satunya lagi nyamperin guys. Tuh guys, burung perkututnya kelihatan bingung banget ya. Biasanya mereka di kandang khusus breeding yang isinya burung perkutut semua. Nah di sini mereka bertemu dengan burung jenis lain guys. Semoga saja mereka cepat beradaptasi di aviari aku, dan bisa bergaul dengan burung lain. Dan semoga mereka cepat berkembang biak ya guys. Oke guys, mungkin sekian dulu videoku hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan follow ya guys. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.